Akhirnya udah selesai juga kuenya Bibi Del. Ini pasti sangat lezat. Sekarang tinggal masukkan ke dalam oven. Tinggal tunggu beberapa menit langsung matang. Pasti lezat. Kenapa aja kamu pengen kuenya? Apa ada berita genting di TV, Cil? Ayo, Cil, ayo, Cil, kita lihat buruan. Ada berita apa kira-kira, Cil? Ya ampun, jangan ngelawak kamu, kocang, malah ketawa sih, Mocil. Bibi Del udah deg-degan nih, masa kayak gini. Oh, bukan ini, Cil. Beritanya udah habis. Kenapa kamu gak panggil Bibi Del dari tadi sih? Oh, kamu ingin memastikan benar-benar bahwa itu berita valid, Cil, ya. Jadi berita seperti apa yang kamu lihat tadi, Cil? Hah? Yang benar aja, Cil. Toko es krim terjadi pembunuhan dan banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia berceceran di sana. Ih, serem banget, Cil. Kita sebagai pelayan masyarakat Scottie, saatnya kita beraksi. Wow, apa yang terjadi nih, Cil? Ini udah digaris polisi semua, Cil. Dan kalian lihat di sini ada pisau yang sangat besar. Apakah ini pisau alien? Kok gede banget, Cil. Dan pisau ini berlumuran darah, Mocil. Takut banget tuh. Ayo, Cil, kita masuk ke dalam, Cil. Kita periksa kira-kira apa yang terjadi, teman-teman. Ayo masuk, kocak. Kamu ngapain di situ? Ah, kamu takut alergi dengan darah? Jangan kayak gitu dong, Cil. Kita sebagai pelayan masyarakat harus mengetahui apa yang terjadi, kocak. Oh, gitu ya. Oke. Kamu tunggu di luar sini ya. Bibi akan lihat. Wow, ada tengkorak-tengkorak manusia. Sangat menyeramkan. Di sini banyak banget darah, teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya, teman-teman? Ini benar-benar sangat mengerikan banget, teman-teman. Lihat nih, ada tengkorak banyak banget. Sangat menyeramkan, Bibi jadi takut banget deh. Ayo, Cil, kita ke markas rahasia kita. Oke, kalau gitu, Cil, cari informasi sebanyak-banyaknya di internet agar kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Cil. Hah? Apa, Cil? Oh, gitu, Cil, ya. Ini kasus sangat aneh, Cil, ya. Oh, gitu, Cil. Gak ada mayat ditemukan. Bahkan darah-darah yang di situ, DNA-nya gak bisa dideteksi, Cil. Maksud kamu gimana, Cil? Terus tengkorak-tengkorak yang ada di tembok itu apa yang terjadi? Coba kamu cari di YouTube, Cil. Mungkin aja ada informasi yang bisa kita temukan. Kamu menemukan sesuatu, Cil. Apa, Cil? Apa, Cil, informasinya? Oh, gitu, Cil, ya. Pernah terjadi kasus pembunuhan di tahun 2003, Cil, oleh pemilik toko es krim yang pertama itu. Dan es krimnya katanya dibuat dari daging manusia. Yang bener aja dong, Cil. Kok serem banget, Cil? Bibi Del tahu, Cil. Jangan-jangan hantu itu ingin menunjukkan diri mereka. Mungkin mereka terjebak di dalam tembok itu, Cil. Dan mungkin mereka ingin ditemukan dan ingin dikuburkan secara layak. Wah, seperti itu ceritanya, ya. Ayo, Cil, kita akan coba pergi ke masa lalu, ke tahun 2003. Dan kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Hai, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yippee. Dan di video kali ini, teman-teman, pelayan masyarakat Scottie, Baby Del, dan Mochi memiliki sebuah misi rahasia. Kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, ke tahun 2003. Dan inilah Brookhaven tahun 2003, teman-teman. Tapi kenapa udah ada kayak gedung-gedung kayak gini, Cil? Seperti lebih modern tahun 2003, Cil, ya. Jadi ini adalah Brookhaven tahun 2003, teman-teman. Dan kita akan memecahkan misteri anak-anak yang hilang dan kasus pembunuhan di toko es krim Brookhaven yang ada di sana. Kelihatannya sangat keren tempatnya, ya. Anak-anak pasti tertarik untuk pergi ke sana. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Ayo dukung pelayan masyarakat Scottie untuk menyelamatkan manusia. Like sampai 10.000 like lebih dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Let's go, Cil. Kita akan pura-pura membeli es krim, ya. Permisi. Oke, Bibi udah masuk. Loh. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ditutup pintunya, teman-teman? No! Kita terjebak di dalam sini, Cil. Buka. Jangan-jangan inilah yang dirasakan anak-anak, teman-teman. Mereka dikunci di sini, loh. Sangat mengerikan. Pasti anak-anak takut banget. Ayo, Cil, kita akan periksa tempat ini. Di sini ada es krim. Jangan diambil es krimnya, Cil. Jangan tergiur kamu, kocak. Katanya Mocil pengen ambil es krim. Dia meninggoy. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ini adalah jebakan. Jika anak-anak menyentuhnya, mereka akan meninggoy. Ayo, Cil, kita jalan sini, Cil. Kita akan periksa apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Di sini padahal es krimnya sangat enak kelihatannya, ya. Tapi ini terbuat dari daging dan darah manusia, teman-teman. Ayo, Cil, kita lanjut lagi jalan ke sini, Cil. Permisi. Halo.
di mana pemilik tokonya, Cil. Ya, dan di sini ada akuarium, teman-teman, apakah ada sesuatu? Dan di sini ada kertas di mana daftar anak-anak yang udah diculik, Cil. Benar-benar sangat menyeramkan. Di sini ada merah-merah, apakah ini tombol? Terbuka pintunya. Halo, Baby Doll ingin beli es krim, kita pura-pura aja ya. Dan di sini ada apa nih, Cil? Jangan disentuh, kocak. Meninggoy. Meninggoy rupanya, teman-teman. Ternyata ini adalah es krim jeblakan, teman-teman. Hati-hati, Cil. Di sini ada warna kuning, warna coklat, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Kalau kalian suka warna apa nih? Kamu suka warna apa, Cil? Oh, warna kuning, Cil, ya? Kagak ada, Cil. Berak kamu aja yang warna kuning kayaknya. Gak bercanda, Cil. Kalau Baby Doll sih suka yang warna biru, Cil. Tapi kita gak boleh memakannya, teman-teman. Halo, tolong Baby Doll. Baby Doll terjebak di sini. Kayaknya gak ada yang akan mendengarkan kita deh, Cil. Di sini, wow. Ini ada es krim banyak banget. Jadi ambil, Cil. Meninggal ya, kocak. Kita harus berjalan di atas toppingnya, teman-teman. Iya, berhasil. Lihat nih es krimnya banyak banget. Bisa dimakan sekomplek nih, kocak. Oke, kita jalan lagi di sini. Dan oh my mom. Di sini ada jalan jebakan. Bagi anak-anak yang ini kabur, mereka akan jatuh ke sini, teman-teman. Oke, kita lewat sini. Jalan. No, ya. Meninggal. Ternyata papanya bisa patah, teman-teman. Sangat mengerikan. Kita lewat sebelah kanan. Lalu yang mana, Cil? Coba dipilih, Cil. Semoga aja nggak salah, Cil. Salah. Dia berhasil. Hebat banget sih kocak ini. Dan di sini ada pintu. Ini kenapa dikunci, Cil? Ya, kita nggak bawa senjata, Cil. Nggak bisa dibuka nih. Ayo kita coba lewat pintu yang ini, Cil. Dan di sini ada apa nih kuning-kuning? Ini kesukaan kamu, Cil. Kayaknya ini madu deh, teman-teman. Tapi kita nggak boleh menyentuhnya. Soalnya itu terbuat dari daging anak-anak, teman-teman. Sangat kasihan anak-anaknya, teman-teman. Dan di sini ada es krim juga. Kita akan melewatinya. Lompat. Iya. Kita nggak boleh kena. Dan ini apa nih? Ruangan es krim mungkin? Wow, ternyata ini gudang es krimnya di mana semua es krim dibuat di sini, Cil. Dan oh my mom, kenapa ada raksasa di sana, Cil? Lihat dia besar banget. Oh, dia pemilik tokonya. Pisau yang kita temukan adalah milik chef itu, teman-teman. Jadi chefnya itu memang berada di sini, bukan berada di depan, teman-teman. Soalnya kan badannya besar banget. Saat anak-anak masuk kan gak ada penjaganya nih, gak ada chefnya. Jadi mereka ambil es krimnya sendiri. Saat mereka makan, mereka pingsan. Tiba-tiba mereka udah jadi es krim ini. Kasian banget. Ayo, Cil, kita akan coba pergi ke sana, Cil. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Ini kayaknya jebakan juga, jangan disentuh, Cil. Dan di sini ada jebakan juga, kita akan melewatinya. Lompat, hati-hati, Cil. Ini banyak banget jebakannya, teman-teman. Untung aja Baby Doll dan Mocil dan tadi gak makan es krim ya. Kamu udah makan, Cil. Jangan dong, kocak. Itu kan terbuat dari darah dan daging anak-anak. Mocil Gaming bener-bener dah kanibal kan, Mocil ya. Oh, Mocil katanya gak tahan, teman-teman. Dan di sini, no, ada jebakannya. Kirain Baby Doll selamat. Ayo, Cil, lebih hati-hati lagi, Cil. Lompat sini, lompat. Ya ampun. Oh, tapi tiba-tiba aja Baby Doll di sini, teman-teman. Ya, Mocil meninggoy lagi. Ternyata walaupun meninggoy, tapi kalau kita injak checkpointnya, kita akan selamat. Ya ampun, kok meninggoy mulu? Ternyata susah juga, teman-teman, rintangannya ya. Pantesan aja nggak ada anak-anak yang selamat. Kita lompat sini. Iya, berhasil. Yeay. Dan apa ya? Mocil, kita dimakan oleh chef-nya, teman-teman. Tidak. Keluarkan kami, keluarkan kami. Dasar chef yang jahat. Kami dari masa depan akan kulaporkan kau. Menyebalkan banget. Ayo, Cil, kita jalan, Cil. Dan kalian lihat di situ ada air liurnya, teman-teman. Iu. Dan kita turun ke bawah sini. Kita akan mencari jalan keluar di bagian tubuhnya, teman-teman. Dan apakah ini perutnya? Dia makan gak dikunyah, Cil, ya? Makan es krim langsung lahap, kocak. Apa gak dingin? Dan dia suka makan di cookies juga. Ih, bau banget perutnya, Cil. Dan sekarang kita jalan. Ada sistem keamanannya juga di sini. Hati-hati dong, Cil. Cil meninggoy ngelek-ngelek kayaknya, teman-teman. Nah, kita sampai di sini. Dan berikutnya di sini ada bulat-bulat. Ini apa? Apakah ini pembuluh darah gitu, teman-teman? Kita akan coba lewat sini. Iya, berhasil. Dan di sini ada tulangnya. Tapi kenapa ada rumput di dalam tubuhnya, Cil? Aneh banget ya. Ada rumput, Cil. Oh, bulu-bulu badan, Cil. Ayo, Cil, kita naik ke atas, Cil. Iya. Baby Doll sampai. Dan oh my mom, apa ini coklat? Bukan coklat dong, kocak. Ini pupnya, Cil. Ada-ada aja nih. Oke, kita nggak boleh menyentuhnya. Iya, Baby Doll terkena pupnya. Awas, Cil, hati-hati, Cil. Awas ya, Mocil kena juga kayaknya tuh, teman-teman. Oke, kita akan coba lewasin. Bener banget, dia kena pupnya dong. Dan kita berhasil. Dan sekarang kita kenapa sampai digorong-gorong? Oh, kita diberakin, Cil. Ya, sangat menjijikan.
menjanjikan banget. Ayo Cil, kita akan lewati gorong-gorong ini Cil. Kita akan laporkan kepada polisi. Ternyata penyebab anak hilang dan pembunuhan di Brook Haven dilakukan oleh seorang koki es krim, teman-teman. Ya, nah kita sampai di sini. Dan kita nggak boleh menyentuh air yang berwarna hijau. Kayaknya itu jebakan juga, teman-teman. Iya, berhasil. Dan di sini ada sebuah tangga. Kita akan naik ke atas. Dan kita berhasil bebas, Cil. Yeay! Kita sudah mengetahui semuanya, teman-teman. Kasus pembunuhan yang terjadi di toko es krim tersebut. Dan ternyata tulang-tulangnya ditaruh di tembok-tembok, teman-teman. Ih, sangat menyeramkan banget. Nanti kita laporin polisi, Cil, ya. Gitu, Cil. Koki es krimnya udah tua banget. Umurnya udah 95 tahun, Cil. Wah, dia udah tua banget. Dan dia pasti akan masuk penjara nanti, Cil, ya. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian di episode kali ini. Tentang pelayan masyarakat Scotin Baby dan Mochil membongkar rahasia toko es krim Brook Haven. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.